kalian tahu kan bambu, nah, ada bambu akus, bambu gombong dan sebagainya. Nah untuk produk bambu ini saya pakai bambu akus. Kenapa saya pakai bambu akus? Karena strukturnya bagus dan kekuatannya juga bagus lah, udah dari kelenturannya ya enak lah pokoknya kalau dibikin produk dari bambu itu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu produk bambunya itu seperti apa. Nah, jadi kalian yang belum tahu, kita lihat dulu produk bambu yang berhasil. Oke, go. Kalian udah lihat kan produk, foto produk yang pernah saya bikin. Nah, untuk video selanjutnya saya mau nunjukin cara pembikinan card holder atau kotak kartu nama dari bambu. Nah, sebelum saya tutup video ini dan menuju ke video selanjutnya, saya minta buat kalian untuk subscribe.